Halo kontraktor-kontraktor yang suka ngontrak-ngontrak-ngontrak ya enggak yang sekarang mau beli rumah, beli aset. Nah, sekarang gue mau ngasih sedikit wawasan ya buat kita semua. Rumah ya enggak impian semua orang ya karena rumah itu mencerminkan status sosial ya. Enggak? Lu mau apa 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 tapi kalau belum punya rumah kayaknya gimana gitu kan? Mau mau ngapa-ngapain belum punya rumah gimana kan? Nah sekarang gue ngasih wawasan ke lo Rumah itu sebenarnya aset atau li li liabilitas Nah bingung kan lo aset atau li liabilitas nah, Aset itu adalah Nah kalau neraca keuangan nih Kalau lo bukan orang keuangan Tapi keras kerasa rata udah tahu lah ya asetnya aset itu sebelah kiri guys Apa? Aktiva ya enggak? Pemasukan Atau harta lu gitu. nah, Sedangkan liabilitas adalah kewajiban kewajiban pasti fine di situ ada hutang apapun itu ya yang merupakan kewajiban lo hutang pinjol jangka pendek hutang <gurangan> leasing nah itu kewajiban lo nah sekarang rumah ini sebenarnya di mana sih di pemasukan apa di pengeluaran ya enggak dan ternyata setelah gue baca beberapa artikel di internet dan gue akhirnya menyetujui ternyata rumah itu bisa jadi dua bukan cuma memasukkan ternyata rumah juga jadi beban dan kebanyakan dari kita ternyata menjadikan rumah itu adalah liabilitas jadi kewajiban selama 20 tahun selama 25 tahun kalau si Incan itu bapaknya 32 tahun nyicil ternyata rumah itu kebanyakan sekarang adalah suatu kewajiban liabilitas gue baru tahu tahu gitu gue beli rumah yang kecil aja atau rumah yang dekat kos-kos nah apa yang menjadikan rumah itu aset atau hutang atau kewajiban? Ternyata ada satu hal yang membedakannya, yaitu adalah bagaimana rumah itu bisa menghasilkan, gak buat kita. Ya. Kalau kita bikin rumah itu di tengah, eh, bukan di tengah ya, di kawasan in, uh, pemukiman padat, sehingga kita bisa jadikan itu warung atau kos-kosan atau toko nggak e, harus semuanya sih maksudnya yang yang sebagiannya lah separohnya. buat baru kecil atau apa itu baru disebut dengan aset tapi kalau rumah itu hanya jadi beban kita selama bertahun-tahun nyicil 30 20 tahun 25 tahun 30 tahun itu adalah jadinya liabilitas. atau hutang itu gue baca dari e, artikel dan buku Dead, for dead jadi Robert Kiyosaki bilang rumah itu selama ini kita berdakwah bahwa itu aset dan ternyata rumah itu sekarang lama ini adalah hutang ya nggak tapi yang pikir-pikir oh, terus nggak beli-beli rumah dong ya nggak juga sih ya kalau kalau gue sih gini intinya kalau selama rumah itu tidak terlalu membebani biaya kita tidak membebani uh, aset apa uang kita buat investasi yang lain misalkan kita selain kita rumah tapi sebagian juga kita uh, mungkin ada punya tabungan saham atau reksadana kita punya asuransi juga yang untuk jaminan kesehatan kita menurut gue sih ya sudahlah daripada kita daripada kita nggak punya rumah ya enggak karena rumah itu akan selalu naik harganya ya gak? karena kenapa rumah itu selalu naik karena Tuhan tuh tidak pernah menciptakan tanah lagi ya gak? Tuhan tuh menciptakan tanah kita ya udah segini-gini aja nggak nggak tanah lagi ya kak kecuali lo punya aset di bulan ya lu silakan aja ke sana saya nah itu bedanya apakah rumah itu menghasilkan pemasukan atau tidak itu yang menjadikan rumah itu adalah aset ataupun kewajiban ya enggak ya semoga ini memberikan wawasan ya nggak? nanti kalau kapan kapan kalau kalian mau beli rumah kalau bisa beli rumah itu eh, di tengah-tengah pemukiman padat atau daerah industri kalau lo kaya ya enggak ruko enggak ya kalau pinggir jalan yang bisa lu bangun Alfamart, toko sembako, tapi ya itu tentu saja harganya sangat mahal ya? Jangan terlalu ini maksudnya kata-kata ini memang betul eh, apakah rumah itu aset atau liabilitas tergantung masukan. Tapi ya setahu saya kalaupun rumah itu menghasilkan sesuatu buat kita tentu harganya mungkin mahal ya. Kan disyaratkan bahwa eh, bisa bangun kos-kosan eh, buat eh, usaha tentu saja kepikiran langsung. Bang kos-kosan usaha pasti tempat-tempat premium -tempat kan, nggak mungkin juga tempat-tempat kecil ya, Tapi ya, itu suatu cara pandang orang, jangan berpikir nanti kalian nggak beli rumah lagi deh, jangan. Apalagi belum punya rumah ya, nggak, paling nggak pecah telur dulu satu, kalian tinggal nggak di rumah kontrakan, ya. kayak gua, nggak bercanda. Sehingga apa, ya, sehingga keluarga lo bisa berteduh di bawahnya. Itu aja guys, semoga menjadi wawasan baru sehingga kalian kalau beli rumah pikirin mengenai masa depannya investasinya gimana nggak cuma beli rumah di komplek telak beli kalau bisa pikirin oh ini kayaknya rumah ini bisa nih sebelahnya dibangun sembako atau kira-kira rumah ini kayaknya ah saya nggak tinggalin ah saya mau pecah beberapa kamar jadi kos-kosan nah, itu itu bisa jadi alternatif sehingga rumah lo tidak menjadi beban lo selama 20 tahun lo nyicil bayangin gue sorry ya gue agak nyesel loh kalau ngambil KPR lama-lama. Orang bilang KPR mah lama-lama kok nggak apa-apa harganya naik. Bukan masalah itu sih. Kalau tapi ya sudah gitu doang sekedar cicilan kita 20 tahun. Nyesel benar. Kalau bisa lu cari rumah atau cari, eh, cari rumah yang kasarannya yang naiknya cepat sehingga bisa jual lagi terus pindah lagi. Ya temen gue tuh ada yang kayak gitu modelnya dia beli rumah second, perbaiki, set set, -set, set, -set renov, jual dua kali lipat, pindah lagi. Terus dua kali lipat gitu. Jadi rumah itu tetap jadi pemasukan dia ya. Jangan kalau bisa jangan dijamin ya. 20 tahun lo tinggal di situ aja sampai tua gitu kan, sampai reot terus bayar hutang terus pas pensiun eh alhamdulillah ya hutang kita lunas sebelum pensiun ya enggak. Ya, tapi rumah lu cuma itu itu doang enggak. Ya kalau bisa lu investasi juga yang lain atau beli beli tanah kosong lu pecah-pecah sertifikat apa tanahnya beberapa kalau misalnya lu punya duit banyak ya beli tanah kosong agak luas sedikit lah 200 meter kayak pecah dua atau pecah tiga yang bisa bangun rumah tetap bisa lo jual enggak ya sehingga lo pemasukan lo nggak cuma dari kerjaan lo doang sehingga kalau ada pekerjaan kerjaan lo kayak gua ah, udah bingung ngapain ya oke okay, guys itu saja semoga bermanfaat thank you